Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Samurai Cinta, dari kalangan remaja hingga emak-emak hit seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini Mimin bakal bacain sinopsis Samurai Cinta yang akan tayang nanti malam 27 Desember 2020. Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya sob. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Pada episode yang akan tayang malam ini berlanjut kepada Samudra yang menyupir mobil. Dan di belakang Samudra tuh terlihat Vina dan Novi. Kemudian Samudra mendengar pembicaraan antara Vina dan Novi. Kala itu Vina dan Novi sedang membicarakan tentang Samudra, bahwa Samudra telah meninggal. Samudra sedikit terkejut. Ia merasa dirinya masih hidup sampai saat ini. Mereka berdua juga berharap jika saham yang dimiliki oleh Samudra dan Cinta akan berpindah tangan kepada mereka. Adegan berlanjut. Diceritakan Azob, Vina dan Novi sudah sampai dan turun dari mobil. Kemudian mereka bertemu dengan Novan, namun tiba-tiba Cinta datang untuk membuang sampah. Tapi sayangnya Cinta lupa memakai wig-nya. Samudra yang melihatnya pun langsung panik. Cinta kemudian berjalan dengan perlahan dengan maksud menghindari Vina, Novi, dan Novan. Namun ketika Cinta berjalan, tiba-tiba ia terjatuh. Nah, di episode nanti malam, apakah penyamaran Cinta sebagai OB akan terbongkar atau Samudra justru bisa mengalihkan perhatian mereka? Maka dari itu, jangan lupa saksikan terus Samudra Cinta ya guys. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, Nemimin pamit. Wassalamualaikum.